Saya kan minta pada saat itu anak saya tidak diotopsi pada saat mau penguburan. Karena saya ingin semua orang mengenang anak saya seperti putri tidur yang cantik, ya tidak ada bekas belekan sayatan atau apapun. Tapi ya kan kami kan boleh. Saya kan punya hak sebagai seorang ibu untuk tahu apa yang sebenar-benarnya terjadi terhadap anak saya, ya. Karena secara fakta yang kami lihat di tubuh anak saya, kalau jatuh dari lantai 6, kira-kira analisanya pasti hancur, ada kepala bocor, retak, apa segala macam ya. Mungkin kita lihat nanti pemeriksaan polisi. Saya percayakan sepenuhnya kepada kepolisian. Saya di sini hanya berkoordinasi terus supaya saya tahu update selanjutnya. Supaya saya juga benar-benar bisa merelakan kepergian anak saya dengan kebenaran yang terang benderang yang saya tahu dia perginya kenapa, bagaimana. Tapi yang pasti segala yang menjadi pertanyaan bisa terungkap dengan harus diotopsinya anak saya. Memang berat, berat sekali. Tidak mudah loh untuk mengambil langkah itu. Tapi ya bukan hanya saya, tapi keluarga besar saya juga berat, ya. Berat, sangat berat. Jadi kami mengumpulkan semua kekuatan yang kami punya dengan minta Tuhan kasih kekuatan terus supaya berjuang terus, fight terus sampai kebenaran terungkap.